I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, saya mahu berjumpa tapi dia tolak. Syamsul Yusof enggan menyelesaikan masalah dengan Aaron Aziz. Sedia maklum, beberapa hari yang lalu nama pelakon Aaron Aziz dilaporkan sudah dibuang oleh pengarah Syamsul Yusof dari berlakon dalam filem arahannya Original Gangster. Selepas itu, pelakon Sophie Jikan juga bersuara bahwa berlakunya kemelut di antara kedua-dua pihak tersebut hinggakan Aaron sudah tidak lagi dalam barisan pelakon filem berkenaan. Terbaru, pelakon hebat itu memaklumkan bahwa dia sedia untuk berdamai dengan Syamsul, tetapi meletakkan syarat bahwa pengarah terbabit sendiri perlu berjumpa dengannya dan mohon maaf. Bagaimanapun, Aaron masih tidak mahu memberitahu punca berlakunya perselisihan faham antara mereka kerana enggan membuka aib. Dalam pada masa yang sama, pelakon yang pernah membintangi filem box office KL Gangster itu juga meluahkan rasa kecewa kerana disingkirkan dari berlakon dalam filem Original Gangster. Menurutnya, dia sudah pun bekerjasama bersama pengarah tersebut selama 12 tahun dan tidak sangka hal seperti ini terjadi. Sekian info hari ini. Terima kasih.